Hello guys, assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel AKA Nazrul. Ini merupakan phone gaming Android terbaik pada tahun 2021, iaitu Asus ROG Phone 5. Jadi aku membeli phone ini sempena channel aku sudah mencapai 100k subscriber dan juga sempena hari jadi aku pada bulan Disember ini. Jadi ini boleh dikatakan macam self reward lah, sempena dah capai milestone sebesar ini kan. Jadi aku akan unboxing phone ini dan kita akan test bermain CPM buat pertama kalinya menggunakan Asus ROG Phone 5. Jadi aku nak test lah sama ada dia boleh dapatkan 60fps di setting high. Lagipun hari ni aku tengok CPM dah ada update baru tau, iaitu versi 4.8.5.1, tapi dia masih lagi dalam beta. Dia ada pertambahan kereta baru dan juga lobby UI dan macam-macam lagi. Jadi ini ada kotak Asus ROG Phone 5. Aku lupa, aku juga ada membeli dia punya aksesori, iaitu Aero Active Cooler 5 dan juga dia punya casing. Tetapi untuk Aero Active Cooler 5 ni, aku akan membuat video berasingan apabila video kali ni mencapai 2000 likes. Jadi macam korang nampak, dia punya logo ROG di atas ini, dia seakan-akan macam pelangi tau. Dia mengikut cahaya yang korang pantulkan. So kalau korang nampak, kejap warna oranye, kejap warna biru. Dan di sini ada ROG Phone 5 Tencent Games. Untuk pengetahuan korang, aku membeli ni bukan variasi My Set, tetapi the global set, sebab nak cari My Set yang versi 12GB dan 256GB storage ni agak susah. Aku juga membelinya variasi warna putih sebab nak nampakkan dia punya elegan tu. Tapi cakap banyak, kita akan membuka kotak ni. Fuh lama. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, seakan-akan macam ilustrasi yang bernama Akira. For those who dare, untuk siapa yang berani. Rasanya ni macam biasalah seperti phone lain, iaitu ada dia punya SIM tray ejector. Ada nama dia sendiri tau, nampak tak? Republic of Gamer ni, kena pantulan cahaya. Full hamak, dia punya casing pun agak berbeza daripada phone aku sebelum ni. Ini boleh dikatakan macam satu upgrade yang besar lah dekat aku punya YouTube channel. Sebab sebelum ni aku pakai phone Poco S3 yang berharga RM1000. Tiba-tiba aku upgrade kepada phone RM3000 lebih. Memang selepas ni korang tengok aku main game CPM memang sangat smooth lah. Lagi-lagi guna setting high memang tak ada masalah. Oh, dia menggunakan casing hard case, nak dibandingkan macam casing yang aku beli ni. Ini dia punya special sikit, nanti aku akan unboxing. Seterusnya di dalam ini, yes, aku pun tak pasti kenapa ada Tencent Game sebelah logo ROG. Mungkin dia orang ada buat collaboration kot. Dan semuanya berbahasa China. Ini ada stiker anime dan ada stiker ROG. Ini korang boleh lah nak tampal dekat laptop ke. Dan akhir sekali, oh my god, aku macam tak percaya. Pertama kali aku memegang phone ni, boleh berat jugalah kan? Sebab phone Poco dia sekitar 230, tapi yang ni aku rasa lebih berat sebab dia mempunyai 6000 mAh. Jadi betapa cantik. Di sini ada stiker tapi aku takkan buka. Tapi warna putih ni aku tak suka sangat sebab dia cepat kotor. Tapi tak ada masalah, aku juga sudah membeli casing khas untuk dia. Untuk casing ni aku membeli berharga RM15. Korang boleh membelinya, aku sudah sediakan link di bahagian description. Yang special pasal casing ni, dia ada macam tempered glass tau dekat bahagian belakang. So dekat tepi ni dia getah, dekat tengah-tengah ni dia transparent. Boleh lah nampak ada warna-warna RGB dekat belakang tu kan. Satisfying. Kita akan pasang. Ni barulah betul, nampak tak betapa cantik. Lebih besar lah aku punya grip, dan dia punya grip dekat belakang ni memang sedap. Dan untuk phone ni aku dah suruh seller Shopee tu pasang siap-siap untuk dia punya tempered glass, so tak ada apa-apa masalah lah kalau terjatuh ke kan. Kemudian di bawah ni macam biasa dia terdapatnya satu wire USB Type-C yang braided. Dia menggunakan output input satu USB-C kepada satu USB-C. Untuk dia punya wire pun menarik tau sebab ada logo ROG dekat situ, dia tercetaknya. Ini aku tak suka sangat pakai phone global ni sebab dia tak guna pin yang macam dekat rumah korang tau. Dia gunakan dua gigi macam ni, so aku terpaksa menggunakan adapter. Tetapi dekat di situ pun ada logo ROG. Untuk dia punya charging ni menggunakan watt sebesar 65 watt. Memang sangat besar, dua kali ganda daripada phone aku punya sebelum ni. 1, 2, 3, let's go. Tak tahu. Aku excited dah sumpah. Ni phone baru tau. Tujuan kenapa aku beli Android daripada iOS sebab iOS ni mahal tau. Korang dengar tak tadi? Ada logo ROG, lepas tu Republic of Gamer. Welcome.
Weh, dengar ada. Kita cuba naikkan dia punya speaker. Hui. Kau boleh custom nak letak bahasa apa. Aku guna English pun sudah biasa. Next. Hampir sejam jugalah aku nak set up semua benda ke dalam phone ini. Sebab aku nak kena backup, nak kena synchronize contact, gallery, video file semua kan. Aku punya bateri pun tinggal 20% sahaja. Jadi sebab kenapa aku membeli ROG ni? Sebab dia mempunyai gaming feature yang banyak. Contohnya macam air trigger dekat kiri kanan ni. Tapi aku takkan guna, aku akan gunakan di video yang seterusnya bersama dengan Aero Active Cooler. Dia juga mempunyai game Armory Crate di tengah-tengah ni. Kalau kita tekan, nampak tak? Dia punya bunyi memang sedap tu. Aku belum lagi full dia punya audio lagi. Dan aku baru sahaja install 2 game. Aku baru sahaja install Next Gen Truck Simulator dan juga Car Parking. Tapi sebelum tu, tengoklah di bahagian belakang. Look at that. Dia mempunyai RGB LED light di sini. Korang boleh custom nak letak apa saja. Tapi aku suka warna biru sebab nak matching aku punya setup. Dan ada warna-warna biru accent di sini. Seterusnya untuk dia punya setting, aku menggunakan S mode. Korang boleh pilih sama dengan S mode. Nak jimat bateri pun boleh, nak sederhana pun boleh. Tapi sebelum aku nak test main CPM, aku akan cuba dahulu dia punya AR mission yang ada dekat kotak ni. Sebab aku masih lagi belum menyelesaikan. Oh, ni dia Akira. Aku tak tahu Akira ni ambil dari hero mana. Kita disuruh memilih kotak. Kita akan pilih yang paling basic. Wow. Okay, dia dah mula dah. Tengah-tengah tu. Oh, dia macam dekat cyberpunk ni. Macam dalam episod OPP pun ada kan. OPP nak tangkap Ochobot. Bawah tu ada lagi. Dan akhirnya dia mengeluarkan pedang daripada saber. Akhir sekali. Okay. Oh, ada play lah. Kita cuba tekan play. Itu dia Akira daripada Kung Fu Panda. Kok ada speaker tu? Baik lah. Please tap continuous. Ah, ni lah aku cakap tadi, air trigger dia kan. Satu, tekan banyak kali korang kena spam. Oh, sedap tu. Ada bunyi vibrate dia lagi. Alamak, dengan pakai mask aku tak tahu ada covid ke tak zaman cyberpunk ni. Okay, continue. Sudah siap. Eh, kau nak tangkap aku punya muka macam ni? Okay, itu sahaja untuk setting Armory Crate. Akhirnya kita akan mencuba bermain CPM. Aku nak tengok boleh ke tak dia berjaya mendapatkan 60fps. Dan sekarang aku sedang gunakan X mode bagi full performance. Kalau korang perhatikan, nampak tak FPS tu? Sentiasa 60 tau. Fuh, inilah kuasa dari Snapdragon 888. Dan aku juga membeli variasi 12GB RAM. Jadi tanpa cakap banyak, kita akan mencuba bermain single player. Ini pertama kali lah aku bermain di versi update baru ini. Ada apa baru? Kalau tengok map tak ada tau. Sebab tadi aku tengok dekat lobby, dia ada tempat baru. Aku tengok dekat map tak ada apa-apa pembaharuan. Cuba tengok setting. Oh, inilah dia cakap tadi ada new UI. Kalau korang perhatikan, dia dah berubah. Aku sentiasa menggunakan setting full. Kita akan cuba apa ni, skybox. Apa ni? Oh, skybox ni. Okay, kalau skybox 1 dia macam ni. Kalau skybox 2, oh, dia bayang-bayang, nampak tak? Kuat tu speaker dia, sumpah. Dia guna speaker apa ni? Kalau setting kita guna AWD dan traffic people density. Kita cuba maksimum apa jadinya. Wow, aku dah setting max. Sekejap, kita cuba pasang dia punya ni lah. Anti-aliasing, motion blur, ni kita bagi maksimum lah. Oh, kalau kita maksimum dia punya grafik, dia still tak dapat 60fps lah. Kalau korang nampak di situ, sekitar 30 ke 40fps saja. Tapi siapa je main dekat CPM guna anti-aliasing? Tak ada siapa tu. Dia lagi memburukkan keadaan. Tapi kalau kita cuba turn off perkara yang tak berguna ini, dia akan dapat sekitar 40. Okey, nampaknya ini salah dari developer sendiri lah. Sebab dia tak optimaskan game dia. Kalau korang nampak FPS sekitar 40 sahaja. Mungkin sebab aku turn on dia punya ni lah, traffic people ni. Apa jadi kalau kita kurangkan? Sebab ini pun punca kenapa CPM lah. Oh, bunyi engine dia pun dah berbeza lah. Weh, apa benda ni? Weh, apa benda tu? Tak, sekarang ni kenapa aku main CPM tak dapat 60fps tu? Ha?
Sekitar 40 saja. Kau serius lah? Aku main ROG kot. Phone gaming terbaik. Oh, ada tempat baharu lah. So kalau korang masih lagi belum update, korang bolehlah join beta tester di Android. Seterusnya kita akan mencuba bermain multiplayer. Sebab aku tak puas hati lah dengan keputusan FPS. Nah, ini baru betul aku main. Asal aku main multiplayer lagi bagus dari single player. Kenapa tak? FPS 60 tau. Fulah mak start tu. Apa benda ni? Lah, aku baru main CPM. Diorang dah cakap aku fake. Serius lah. Kita cuba turn on siren. Sumpah tu sedap ni bila aku tambah guna air trigger lagi kan. Huh. Main tekan-tekan macam ni. Hello? Oi. Apa? Kenapa atas nama dia ada macam logo? Kenapa tak? Tu apa benda tu? Eh, asal semua orang ada coklat dekat atas kepala dia? Huh? What is that? Apa benda tu? Kau serius tak? Ni asal semua ke... Hoi, nampak tak? Walaupun dia orang kepung aku, tapi aku punya FPS masih lagi 60 tau. Sekitar 58-59. Masih lagi kekal. Dah bolehlah dia orang curi kereta aku. Siapa nak curi tak apa. Katanya ada kereta Velfire. Kita cuba tengok eh. Hoi! Woi, kereta apa ni? Woi, BMW. Supra pun ada kan? Supra MK5. Oh, dekat belakang lobby tu pun ada macam mekanik yang sedang membaiki kereta Nissan 350Z dan juga ada Chevrolet Bel Air. Rupanya lobby memang 100% berubah lah. Aku agak kecewa jugalah dengan developer CPM sebab walaupun aku menggunakan Snapdragon 888 dan juga 12GB RAM, dia masih lagi tak optimize dia punya game sebab tadi aku main single player. Dia tak mampu 60fps tau. Nantilah aku akan cuba pelbagaikan lagi lah setting sebab ini pun bateri dia dah nak habis. Mungkin itulah kan faktor kenapa dia punya performance berkurangan. Tapi tak apa, kita jumpa next video. Assalamualaikum. Pastikan video kali mencapai 2000 likes sebab aku akan test pula dia punya AeroActive Cooler 5 sebab yang ni dia special tau. Dia boleh dijadikan stand. Lepas tu sini pun ada RGB dan dia ada 2 trigger fizikal. So selepas ni aku bolehlah bermain CPM menggunakan 4 trigger, 2 dari phone dan 2 lagi dari cooler. Kita jumpa next video. Assalamualaikum. Hari kata wasabi kawasan hari. Asal aku punya intro macam ni. Kita jumpa. Ciao, 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 ciao.